Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil sprint race MotoGP Thailand yang digelar hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024, dilengkapi dengan daftar klasemen terbaru MotoGP 2024. Enea Bastianini berhasil keluar sebagai juara sprint race MotoGP Thailand 2024. Finish di urutan kedua ada Jorge Martin, finish di urutan ketiga ada Francesco Bagnaia, finish di urutan keempat ada Matt Marquez, di urutan kelima ada Alex Marquez, di urutan keenam ada Franco Morbidelli, finish di urutan ketujuh ada Marco Bezzecchi, di urutan kedelapan ada Fabio Di Giannantonio, di urutan kesembilan ada Brad Binder, di urutan kesepuluh ada Fabio Quartararo, finish di urutan kesebelas ada Jack Miller, finish di urutan kedua belas ada Johan Zarco, di urutan ketiga belas ada Joan Mir, di urutan keempat belas ada Raul Fernandez, 15 ada Alex Espargaro, 16 ada Augusto Fernandez, 17 ada Alex Green, 18 ada Takaki Nakagami, 19 ada Luca Marini, 20 ada Maverick Vinales, 21 ada Lorenzo Savadori, crash ada Pedro Acosta. Inilah daftar klasemen terbaru setelah sprint race MotoGP Thailand pada hari ini Sabtu 26 Oktober 2024. Jadwal race MotoGP Thailand pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Race Moto3 akan digelar pada pukul 12. Race Moto2 akan digelar pada pukul 13.15. Race MotoGP akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.